Po, ujang lapo, ada manis. Ih, atuk nyanyi ya. Assalamualaikum, tuk. Upin, Ipin. Mai. Mai duduk sini. Tengok ni. Cerita apa ni tu? Kau tengok aje lah. Tamat. Seronoknya. Seronok. Atu, ada lagi? Eh, ada. Banyak. Ni ketuk. Tunjuklah. Wah. Banyaknya. Ha, ini semua filem P. Ramli. Atuk dah lama simpan. Pasanglah tu. Pasang. Cepatlah tu. Bukan badan kurus macam ini. Jaga kepala. Tak apa, besok kita tengok lagi. Ajak kawan-kawan kau sekali tengok. Boleh. Upin paling suka masa... Aku suruh cari orang yang gagah. Bukan badan kurus macam ini. Tuan Director, inilah betul-betul orang gagah, Tuan. Sekali dia makan nasi boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah. Itu gelojo. Ini macam nak jadi hang tua. Cuba lihat. Tuan Direktor, kalau saya tak boleh jadi hang tua pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang jebat. Nak jadi hang jebat? Sekali orang ketis, bertabur tulang rusuk ke semua. Kalau saya tak boleh jadi hang jebat, tak apalah. Kasihlah saya jadi hang kebun. Hang kebun mula ada pelakonnya. Tapi kalau nak jadi hang kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Penatnya. Penat? Penat buat apa? Penat ketawa. Tadi kita orang tengok cerita P. Ramli kat rumah tu dalam. Iya. Kenapa tak ajak Opa? Opa minat filem P. Ramli. Huh? Opa minat ya? Tengok. Pinjam Opa. Aku bernama Ipin, berpangkat sarjan dari askar Melayu. Aku ingin menceritakan sedikit riwayat hidupku. Mak abahku telah meninggal dunia sejak aku masih kecil. Dan aku dibesarkan oleh opahku dan Kak Ros. Pandai cucu opah berlakon. Akak, dengar tu. Akak pun pandai berlakon. Yuku. Kau tengok. Tengkuk kau, singa kau, badan kau, kaki kau. Semua berdaki. Baiklah kalau makcik kata begitu. Sekarang, makcik mau kau pergi mandi. Baik, makcik. Tak mau. Ini boleh mendatangkan marah. Kau kalau nak aku, tangkaplah aku. Rose, angkat kain jemuran. Hujan dah. Turun. Ha, pergi angkat kain. 20 sen. Ish, budak-budak ni. Sedihlah tengok cerita tadi. Tapi aku suka jadi budak tu. Oh, dengar. Kita ada banyak duit. Aku borak sama dedi aku. Dia bagi aku duit. Dia sayang sama aku. Berapa banyak pun aku boleh dapat. Kita boleh tengok wayang. Wow. Kita boleh makan aiskrim. Kita boleh beli mainan. Semua kita boleh buat. Kita ada banyak duit. Kita ada banyak duit. Kita ada banyak duit.
malu kah? Anak orang baik-baik tinggal laku macam perompak. Kau ingat pasal inikah bapa kau hantar pergi sekolah? Sudah terlambat, Pak. Bapa yang bersalah dalam soal ini. Sekolah apa ajak Sazli, bapa sempurnakan sehingga Sazli pandai bercakap bohong sama bapa. Oh, jangan. Tapi bapa hanya anakku, Sazli. Eh, apa ni? Jangan lo. Berhenti, berhenti. Tak elok lah orang tua. Apalah, Abang Saleh. Orang tengah seronok berlakon ni. Berlakon? Orang baru lepas tengok cerita P. Ramli. Dah terikut-ikut. Selama ni, mana pernah kenal P. Ramli? Marvelous, marvelous. Tapi, jikalau ada pantun, lagi marvelous. Lah, berlakon rupanya. Cakaplah wawal. Ha, abang pun minat P. Ramli juga. Ha. Hei, Upin. Ya? Yeah? Kau tahu aku siapa? Belum tahu. Siapa kau? Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapur. Hei, Raja Kapur. Ya. Yeah. Kenapa muka kau macam tepung gomak? Hah? Itu? Apa? Tak ingatlah kak cerita dia. Mulalah tu. Papa yang bertanggungjawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazali. Apabila Sazali sudah dewasa, Sazali perlu banyak wang. Tapi bapa tidak mampu. Sekarang Sazali sudah punya wang, kuasa dan segala galanya. Semuanya dari tenaga Sazali sendiri, bapa tahu. Siapa tidak kenal Sazali? Ketua kumpulan penjahat yang paling terbesar sekali di Singapura ini. Dan Sazali mempunyai beratus-ratus kaki tangan yang sanggup mati kalau Sazali begini saja, bapa tahu. Terima kasih. Oh, cerita budak Samseng tu. Betul. Sedih kan cerita tu? Kesian bapak dia. Nasib baik kita tak ada bapak. Ish, apa cakap macam tu? Tak baik. Kita mesti hormat mak bapak kita. Sayang mereka macam mereka sayang kita. Macam kita orang sayang apa? Siapa yang ada mak bapak tu, jangan jadi macam Sazali. Jadi kau berdua, kena dengar cakap opah dengan akak. Jangan melawan. Kalau kita ada bapak, kita tak nak jadi macam Sazali. Bagus. P. Ramli ni hebat orangnya. Semua filem dia opah dah tengok. Dalam banyak-banyak cerita P. Ramli, opah suka yang mana? Semua cerita P. Ramli opah suka. Opah mesti lah suka masa ketuk-ketuk botol tu. Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Botol dah bunyi. Mana ada? Itu mak abang kau. Opa suka masa. Betul kata kau, Ramli? Mak Sudin. Aku ni orang ada-ada tau. Aku ada dua cincin belian tau. Mak Jaitun. Aku pun ada lah. Ada apa kau? Cincin tembaga. Yeay! Pandailah, Opa. Pandainya. Lagilah. Dah. Mulai dulu. Anak ini nama apa? Nama saya Upin, binnya Abdul Salam. Yang ni? Nama saya Fizi, bin Ucup. Yang ni? Nama saya Ismail, bin Ma'in. Dulu kerja apa nak? Kerja kita bukan main teruk. Siang malam tak dapat tidur. Iya. Kerja apa tu nak Upin? Kira bulu kambing. Tak terkira tu nak. Fizi? Kerja saya paling berat sekali. Siang malam tak boleh baring. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur. Berapa lama nak tunggu? Entahlah. Ma'in? Kerja saya berbahaya. Siang malam berjaga-jaga saja. Kerja apa? Kerja sambung ekor beruang.
Salah-salah beruang tu ngap? Iya, kalau dia ngap, saya tinggal ngep. Kenapa cari kerja yang berat-berat nak? Apa boleh buat? Nasi badan. Hai teman-teman. Hai. Kamu lagi ngapain? Kita orang tengah belakang cerita P. Ramli. Oh, cerita P. Ramli. Saya tahu, saya tahu. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak darah helana. Ente tutup mata, anak tentu jalan. Marilah Mei-Mei, oi mari sayang. Ikutlah anak Mei-Mei, jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat. Awas hei longkang, oi kaki melompat. Mei-Mei, jaga depan ada longkang. Mana? Lompat! Haiya! Lompat! Haiya! Lompat! Mei-Mei, lompat! Haiya! Sedap lagu tu. Lagu apa eh? Lagu perempuan gila, anak saudagar penipu. Aik, dalam cerita P. Ramli, ada ke lagu macam tu? Ada? Lucu banget! Asik! Atau mesti ada cerita ni. Jom. Jom. Ha, na 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 na. Oh, na 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 na. Eh, na na na. Amboi mutu, gembira nampak. Ada apa-apa ke? Tak ada lah. Eh, Atong. Apa yang kau bilik tu? Ini peti antik. Oh. Kunci sudah hilang. Saya mau buka. Mana tahu ada duit dalam. Saya tahu. Nya in seng mata gadis. Ma in seng. Aduh, meletup pula. Ayo, keluarlah deh. Tayang meletup saja. Atong, itu dalam. Dia mari. Hey, kopi satu. Ipin, Ipin. Hantar ni kat warung ke Mutu. Jangan lupa ambil duit semalam. 20 sen. Jangan nak mengada-ngada. Kecil-kecil tak nak. Rose. Ini Aziz Sattar kah? Minum. Betul lah si Satas. Aku betul lah. Saya lah. Ku semangat. Ayo, betul kah? Serupa mimpi juga. Itu cerita Bujang Lapo, seniman Bujang Lapo, pendekar Bujang Lapo, Alibaba Bujang Lapo, semua Lapo saya suka. Kasih sign. Apa sign? Cek ke apakah? Kau ni Mutu, tak ada yang bersih ke? Tunggu sekejap, ha? Tunggu. Ayah, pergilah. Wah, sangat minat sama lu, Aziz. Wah, suka itu film. Hidup susah, mati pun susah. Ayah, apa? Itu film saya telah melakon lah. Cuma saya tengok sajalah. Orang mati pun mau bawa mendela. Sulah silap oh. Apa lah kau lihat tong? Tapi ini filem ah. Gua ada. Apa? Ini berapa ringgit ah? Ringgit ah? 30 sen. 30 sen ah. Saya beli satu keping 15 sen. Haiya, lu beli pakai keping, gua beli pakai bolong. Mana boleh sama? Eh, mana boleh 30 sen? Macam-macam cerita Lala Mada tahu. Wah, beli bukan mau baca cerita. Wah, Sula cakap, wah, banyak minat. Semua filem P. Ramli, wah, ingat tahu. Eleh, aku pun ingat juga.
Aku paling ingat Baba Ajis kena baling batu. Aduh, pakcik, dia orang lempar batu kat kepala saya. Kenapa kau tak elak? Macam mana nak elak? Silat lempar batu belum belajar. Mana hebat, mana hebat. Tau dalang, kita boleh jadi bujang lapo eh? Memang kita pun sudah lapo. Bukan lapo saja, sudah kalah. Betul, betul. Uncle Mutu. Wah, Saleh. Lu pakai cantik-cantik mau pergi mana? Nak pergi rumah Mak Tahir. Mak Tahir? Mak Tahir ke Mak Tahir? Hei, Mak Tahir. Hah? Macam kenal suara tu. Eh, budak ni pingsan Abang pula. Abang Saleh, bangun, bangun. Kenapa pingsan ni? Saleh. Bangunlah. Nian ingsot mata kaji semar ngising. Dah, pingsan balik. Malu nampak muka kita saja. Dia sulak pingsan. Rampung ngising semar tilem. Siapa Ah, Upin, Ipin, inilah Ajis Bujang Lapuk. Pila yang kau tengok itu, sampai sakit buang kau ketawa. Tak sama pun. Yang tu muda, yang ni tua. Betul. Haiya, itu filem lama. Lu orang belum ada lagi. Sekarang sudah tua lah. Hey, walaupun rupamu tidak kukenal, namun lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Ipin, sama lah. Ipin, cerita apa tu? Cerita apa tu? Entah, tapi betul-betul sama. Lagi-lagi. Ladies and gentlemen, tukang batu, tukang semen, diktresi engineman, ketermabel and superman. Sayalah Ajis Setar berjumpa dengan encik-encik dan tuan-tuan. Saya harap jangan sekali fed up pada malam ini dengan bangganya kami mempersembahkan malam internasional dengan para bintang-bintang peragawati. Semuanya belum kahwin lagi. Siapa nak meminang? Sayalah izinnya. Wah, Aziz, hebat. Mana P. Ramli? Suka tengok cerita dia. Suka ya? Suka. Mana dia tu Aziz? P. Ramli telah meninggal dunia 39 tahun yang lalu anak-anak. Atuk kenal beliau dan atuk rapat dengan beliau. Dia pelakon, penyanyi, pengubah, pemuzik, pengarah. Perginya dia tiada gantinya. Dia oranglah yang boleh dipanggilkan seniman legenda. P. Ramli adalah seniman negara. Wah, sebab itulah sampai bila-bila pun orang takkan lupa lagu-lagu dan filem-filem dia. Betul, memang betul. Itu apa orang cakap ah? Tak lekang de panas, tak lapo de hujan. Betul. Tak Aziz ni comel lah. Dulu memang comel, sekarang dah kelabu asap. Pak Aziz, dah siap dah. Kelabu asap. Bapak minta diri dulu ya. Tata, Haji Satar, jangan marah. Tata! Tata tu tinggal lagi. Nanti dulu! Tunggu! Tata! Jumpa lagi! Mana Haji Satar? Nami tak sain! Ha? Jangan marah. Hai Ramli, nampaknya sampai sekarang pun orang masih ingat dengan kau. Kembara Alam Dino, bahagian satu. Ah!
Biasalah tu. Aku tak apa-apakan korang. Dinosaur, apa boleh bercakap? Eh, mestilah. Kenapa pula tak boleh? Nama aku Brontosaurus. Panggil aku Bro. Saya Upin. Ini adik saya, Ipin. Hai, hai. Hei, korang ni dinosaur apa? Ekor tak ada. Sayap tak ada. Nama pun pelik. Upin dan Ipin. Kita orang bukan dinosaur. Kita orang manusia. Betul. Apalah dia ni? Bro, kenapa kau lari? Kau penat kita orang kejar.
T-Rex. Dia dinosaur yang garang. Nanti dia makan kita semua. Nasib baik sama kita orang dah tak ada dinosaur. Dah pupus. Siku pun tak ada. Mana boleh pupus? Kami banyak pelbagai spesies. Lihat. Banyaknya dinosaur. Tengoklah. Elok je dinosaur tu bermain. Tak ada gaduh-gaduh. Ini kawasan kami. Penghuninya baik-baik. Hidup aman damai. Kami menjaga sesama sendiri. Kelakarnya manusia ni. Kenapa lari? Tak ada apa yang mengejar pun. Dinosaur tu. Oh. Ini Stegosaurus. Panggil je Stego. Dia memang suka bermain dengan benda-benda baru. Tapi dia tak berbahaya. Hai. Hai Stego. Hai. Lah, baru nak berkenalan dah lari? Apalah. Tak apa. Nanti aku perkenalkan kau dan kau pada penghuni di sini. Tak nak. Mana tahu nanti kita orang kena ngap. Manusia, manusia. Kami dinosaur pun pilih makanan. Tengok korang. Tak selera. Tapi T-Rex tadi? Jangan sebut nama tu. Dia adalah musuh kami. Satu hari nanti kami akan hapuskan dia. Kenapa kau ketawa? Geli hati. Tadi bila dengar ngauman dinosaur tu, kau yang lari dulu. Macam mana nak hapuskan dia? Kalau bersendirian, memang aku tak berani. Tapi kalau ramai-ramai, kami boleh hapuskan dia. Sebabnya dinosaur pupus. Dinosaur hapuskan dinosaur. Misteri ini telah terjawab. Betul. Jom balik. Jom. Kejap. Aku hairanlah macam mana manusia tahu wujudnya dinosaur. Sedangkan kami dah pupus pada zaman kamu. Memang manusia tak tahu dinosaur wujud. Sehinggalah kita jumpa fosil kepala dinosaur. Manusia pun mula
Ella mengkaji segala tentang dinosaur. Fosil? Apa tu? Kalau bro nak tahu, kita orang boleh tunjukkan. Jom, masuk ke zaman kita orang. Yahoo! Di mana? Upin, mana? Dah, dah hilang. Macam mana ni? Kita kena cari. Odek, kenapa ni? Aku diserang. Sakitnya. Dinosaur tu tak habis-habis buat hal. Tak boleh jadi ni. Ini dinosaur yang tangkap aku tadi. Betul-betul? Dia nak serang bro. Kita kena selamatkan dia. Hentikan! Itu dah kalah pada dinosaur jahat. Rodek, kau jangan risau. Aku cedera sikit je. Apa dah jadi? Cuba cerita. Mereka tu dikejar T-Rex. Aku selamatkan. Tapi aku pula disambar T-Rex. Nasib baik aku dapat melepaskan diri. Minta maaf. Kedengaran dia marah sangat tu. Kenapa agaknya? Kita orang tak buat apa-apa. Berani kau masuk ke kawasan kami? Kau berdua dah buat. Cepat, beritahu kami. Sebenarnya, masa kita orang sampai sini. Agaknya, kita dah sampai ke zaman tu. Zaman dinosaur. Betul ke? Mana dinosaur? Mana? Sabarlah. Kan kita baru sampai? Yelah. Wah! Besarnya! Ini mesti teruk dinosaur. Berat! Semua dalam bahaya. T-Rex mesti datang menyerang lagi. Kan? Yeah. Dia nak kan kamu berdua? Pin, kena balik. Betul. Kamu kena balik. Nyawa kamu dalam bahaya.